Tiga pelajar di Merangin Jambi hanyut dan tenggelam di desa Sungai Bungo Antoy. Ketiganya ditolong warga sekitar, namun naas dua ditemukan sudah tak bernyawa dan satu kritis. Warga desa Bungo Antoy, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Jambi, berusaha mencari tiga pelajar yang hanyut dan tenggelam di sungai desa setempat. Ketiga pelajar, Imah dan Risma, 17 tahun, serta Darmi, 18 tahun, terperosok ke sungai saat melintasi jalan sekitar. Awalnya hanya satu yang terperosok dan hanyut, dua rekan lain hendak menolongnya. Naas keduanya juga terbawa arus sungai yang saat itu tengah menderas. Warga sekitar yang mendengar teriakan minta tolong pun langsung mendekat. Namun ketiga pelajar terlanjur hanyut. Setelah beberapa jam, dua pelajar ditemukan sudah tidak bernyawa dan satu pelajar lagi ditemukan kritis. Berawal dari terplesetnya salah seorang dari mereka, kemudian yang kedua orang berusaha membantu. Setelah itu ternyata tenggelam semua, terperosok semua. Kini, satu pelajar yang selamat masih harus dirawat di puskesmas desa setempat. Sementara dua jasad pelajar langsung diserahkan kepada keluarga untuk dikebumikan. Dari Merangin, Jambi, Nanang Fahru Rozi, iNews melaporkan.